Saya bukan Jamal Mirdad. Kamu siapa? Jalal Jabat. Salah dengar ini. Oh, yang peka. Apa? Saya suka. Iya, iya. Senyum. Angek kau. Ih, surga dia aku. Jalal Jabat. Iya, Om. Jalal itu namanya, Jabat itu marganya. Jabat bukan marga, Om. Jadi? Termasuk singkatan. Singkatan dari apa? Jawa Bata. Oh, peranakan. Yang bilang siapa? Katanya Jawa Bata, dibilang peranakan, yang bilang siapa? Bukan peranakan, Om. Jadi? Asimilasi. Ya sama. Asimilasi itu artinya perkawinan diantara ibunya itu orang Jawa. Iya. Bapaknya? Orang laki-laki. Ih, surga dia aku. Aku ya tahu kalau bapakmu itu laki-laki, Monyong. Monyong sudah pindah. Kamu yang Monyong. Saya Jalal, kampret. Loh. Ih, surga dia aku. Yang saya tanya itu asalmu. Asal, Om. Hah? Asalku dari bapak. Asal usulmu? Asal usul. Asal dari bapak, usul dari mama. Ih, surga lihat. Yang saya tanya itu bukan itu, yang saya tanya itu tempat lahirmu. Oh, di Perlak, Om. Oh, Perlak sana, daerah Aceh. Perlak daerah Aceh. Hah? Biar kena rudal aku. Jadi Perlak mana? Bukan Perlak daerah Aceh. Jadi? Perlak rumah sakit. Aku ya tahu kalau bayi lahir itu di Perlak rumah sakit. Yang bilang di lubang sampah siapa? Hih, jeleknya. Ih, surga dia. Yang saya tanya itu sekarang rumahmu, rumahmu. Rumah yang baru apa yang lama, Om? Orang kaya juga ini rumahnya sampai dua. Iya. Rumah yang baru? Belum siap. Rumah yang lama? Sudah digusur, Om. Jadi gelandangan lah kamu ya? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Ih, surga dia aku. Apalah. Yang saya tanya itu rumahmu yang sekarang kamu duduki sekarang ini loh. Di Medan, Om. Ya Medan ini kan luas, di mananya? Jalan Polonia. Oh, Jalan Polonia. Simpang Mangunsidi belok kiri. Simpang Mangunsidi belok kiri. Ya, ada rumah gedong. Rumah gedong. Jendela kaca. Jendela kaca. Di depan ada tiang bendera. Oh, itu rumahmu? Bukan, itu kantor lurah. Bukan kantor lurah. Rumah saya belakang kantor lurah. Ngomong kok dangdut. Oh, belakang kantor lurah. Iya, Om. Ada jalan kecil terus masuk ke dalam. Ada paret. Seberang paret itulah. Ada rumah kecil. Ya, itu rumah saya, Om. Yang kecil itu? Iya. Loh, tapi kandang babi. Ya, itu kan rumah mertuamu. Hei, Om yang salah. Kenapa? Masa manusia rumahnya kandang babi? Kata yang kecil. Itu bukan aku punya. Jadi punya siapa? Itu kandang babi Nenggolan itu. Punya Nenggolan itu? Iya. Ini nonton gak ini orangnya? Ini tulangku itu. Hah? Tulangku. Oh, tulangmu. Namanya siapa tadi? Jalal, Om. Namanya Jalal. Umur? 36. Wah, sedang. Tua belum? Muda pun tidak. Iya. Nama Jalal? Umur 36. Ha. Hobinya? Sek. Hei, ini hobi kok sek? Yang melarang sek itu siapa? Saya melarang, pemerintah. Ini bapak-bapak semua melarang. Betul, pemerintah melarang sek. Sek yang gak terpimpin. Ada sek terpimpin dan ada sek yang gak terpimpin. Iya. Kalau sek yang gak terpimpin, itu termasuk anak kurang ajar. Kalau sek yang terpimpin, saya pemain seksipon. Wah, pemusik. Kok tahu? Aduh. Ih, surga dia aku.
Saksofon dibilang pemusik. Pemusik, Om. Pemusik. Nah. Bisa main musik? Wah, luar kepala itu. Eh, jangan macam-macam. Kalau soal musik ini, saya gudangnya, ngerti, Bi? Kecil kalau gudang. Jadi, ini pabrik. Gudang sama pabrik menang mana? Menang pabrik. Sebabnya? Barang dari pabrik dikirim ke gudang baru dipasarkan. Oh iya juga. Pinter juga. Ini musik-musik ini ngerti kamu satu persatu? Musik band ini? Hah? Wah, luar kepala aku. Ini? Ini penyimpannya di rumahku ini. Oh. Ini? Iya. Punyamu? Bukan.